dan selamat petang. Saya Zulkifli bin Abdul Aziz, selaku tenaga pengajar di KMKK, dipertanggungjawabkan untuk memperjelaskan kepada pelajar berkaitan subtopik hukum ohm, lita siri, lita selari, kombinasi lita siri selari dan hukum Kirchhoff. Diharap video yang disediakan dapat memberi manfaat kepada semua pelajar. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk topik kita pada hari ini adalah hukum ohm, lita siri, lita selari dan kombinasi lita siri. Hukum ohm menyatakan arus yang mengalir dalam satu liter tertutup pada satu perintang adalah berkadar terus dengan voltan dan berkadar sosang dengan rintangan. Ohm's law state that the amount of current flowing through the resistor in a circuit is directly proportional to the voltage across the load and inversely proportional to resistance of the circuit. Okay, di mana rumusnya I sama dengan V dibahagikan dengan R. V adalah voltan, I adalah arus, R adalah rintangan. Okay, sekarang kita melihat berkaitan hubungan graf arus dan voltan dan R berkaitan, di mana kadar perubahan voltan memberi kesan, voltan dan arus memberi kesan pada R. Okey, untuk mengira voltan, define voltage V equal to I darab dengan R. Manakala untuk mendapatkan arus, I sama dengan V dibahagikan dengan R. Dan manakala terakhir, untuk mendapatkan jumlah rintangan sama dengan V dibahagikan dengan I. Okey, kita tengok penyelesaian masalahnya. Ya, berdasarkan pada liter, I sama dengan V dibahagikan dengan R sama dengan 9 volt dibahagikan dengan 90 ohm sama dengan 0.1 ampere. Manakala untuk mendapat nilai R, R sama dengan V dibahagikan dengan I sama dengan 12 dibahagikan dengan 0.1 ampere sama dengan 120 ohm. Okay, untuk yang terakhir, untuk dapatkan nilai voltan, V sama dengan I didarabkan dengan R sama dengan 25 miliampere didarab dengan 470 ohm sama dengan 11.75 volt. Okay. Untuk mengira arus dalam lita DC berdasarkan pada hukum ohm, when the current, bila arus mengalir melalui satu perintang, haba akan terhasil, di mana kesan haba, kesan pergerakan arus, kesan pergerakan elektron bebas dan arus dan atom yang menyebabkan elektron itu bergerak. Haba yang dihasilkan itulah yang membuktikan bahawa ada terdapat pergerakan arus. P adalah sama dengan I darab dengan V. P adalah power, kuasa, I adalah arus dan V adalah voltage. Okey, ada dua jenis kuasa yang dilesapkan oleh dalam lita DC. Satu, total power dissipation, power bagi yang digunakan, yang dilesapkan oleh lita, dan yang kedua, kuasa yang dilesapkan oleh setiap perintang. Okay, di mana formulanya untuk kuasa adalah P sama dengan IV. Okay, tapi dia ada terbitan daripada kuasa ni tadi. P sama dengan I, kita gantikan dengan P sama dengan I darab dengan IR. Kita gantikan V sama dengan I kuasa 2 darab dengan R. Begitu juga dapat lagi satu
P sama dengan V darab V over R. Sama dengan V kuasa 2 dibahagikan dengan R. Ini terbitan hukum untuk mengira kuasa dalam litar DC. Terima kasih. Okay, kita sambung dengan litar siri. Litar menunjukkan satu unit bekalan kuasa DC, satu perintang R1 dan perintang R2. Daripada litar, dapat kita perhati arus yang mengalir melalui setiap perintang adalah bersamaan dengan arus jumlah IT. Okay, jumlah voltan yang susut pada R1 dan pada R2 adalah bersamaan dengan jumlah voltan source, voltan punca. Dan rintangan jumlah bagi litar adalah hasil tambah R1 dan R2. Okey, di mana VS sama dengan VR1 tambah VR2 atau VS tolak VR1 tolak dengan VR2 sama dengan kosong. Yang kedua, I total sama dengan I R1 sama dengan I R2. Okey, ini ciri-ciri bagi litar sisiri lah. R jumlah sama dengan R1 tambah dengan R2. Manakala P T sama dengan power P R1 tambah dengan P R2. Okey, bagi litar, kita selesaikan masalah dengan litar berikut. Okey. Okey, maklumat yang diberi VS sama dengan 35 volt, R1 sama dengan 30 ohm, R2 sama dengan 50 ohm dan R3 sama dengan 60 ohm. Okey. Rintangan jumlah RT sama dengan R1 tambah dengan R2 tambah dengan R3 sama dengan 30 ohm tambah dengan 50 ohm tambah dengan 60 ohm sama dengan 140 ohm. Kalau I jumlah, I total sama dengan VS voltan punca dibahagikan dengan R jumlah sama dengan 35 volt dibahagikan dengan 140 ohm sama dengan 0.25 ampere. Okey. Bagi mendapatkan voltan merentasi R2, VR2 sama dengan arus jumlah didarabkan dengan nilai R2 sama dengan 0.25 ampere didarabkan dengan 50 ohm sama dengan 12.5 volt. Manakala kuasa yang dilesapkan oleh R1, P R1 sama dengan I T kuasa 2 didarabkan dengan 30 ohm sama dengan 0.25 square darab dengan 30 ohm sama dengan 1.88 watt. Unit kuasa adalah watt.
Okey, terdapat satu lagi kaedah penyelesaian bagi litar siri, iaitu litar pembahagi voltan. Di mana untuk mendapatkan voltan berentasi R1, kita boleh dapat daripada rumusan ini. VR1 sama dengan I adalah I total lah. Okay, didarabkan dengan R1. Okay, sama dengan VS bahagi dengan R total. Didarabkan dengan R1. Okay, sama dengan VS dibahagikan dengan R1 tambah R2. Darab dengan R1 sama dengan R1 bahagikan dengan R1 tambah dengan R2 dengan VS. Manakala untuk mendapatkan VR2 sama dengan R1 tambah dengan R2 darab dengan VS. Okay, itu kaedah untuk penyelesaian masalah bagi mencari voltan yang merentasi R dengan menggunakan kaedah pembahagi voltan. Okay, ini adalah contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan litar rangkaian pembahagi voltan. Okay. Okay. Data yang diberi, VS sama dengan 9 volt, R1 sama dengan 40 ohm dan R2 sama dengan 60 ohm. Okay. VR1 sama dengan R1 bahagi dengan R1 tambah dengan R2 darab dengan VS sama dengan 40 bahagi dengan 40 tambah dengan 60 darab dengan 9 volt sama dengan 3.6 volt voltan merentasi R1. Manakala untuk mendapatkan voltan merentasi R2, VR2 sama dengan R2 bahagi dengan R1 tambah dengan R2 darab dengan VS sama dengan 60 bahagi dengan 40 tambah dengan 60 darab dengan 9 volt sama dengan 5.4 volt. Okay, untuk membuktikan jawapan kita betul, VS sama dengan VR1 tambah dengan VR2. 9 volt sama dengan 3.6 volt tambah dengan 5.4 volt. Okay. Okey. Dan itu saja untuk bagi litar siri. Terima kasih. Okey, untuk litar berikutnya adalah litar selari. Di mana ciri-ciri litar selari adalah voltan yang susut pada setiap R adalah bersamaan dengan voltan punca atau voltan source. VS sama dengan VR1, sama dengan VR2, sama dengan VR3. Manakala arus jumlah adalah hasil tambah daripada arus yang mengalir daripada R1 tambah dengan arus IR2 dan tambah IR3. Kerana dalam litar selari ada cabang-cabang arus yang mengalir tidak sama. Jadi untuk mendapatkan nilai rintangan jumlah,
Sama dengan 1 dibahagi dengan R total sama dengan 1 bahagi dengan R1 tambah 1 bahagi dengan R2 dan tambah 1 bahagi dengan R3. Dan untuk mendapatkan jumlah kuasa lesapan PR1, kuasa yang dilesapkan oleh R1 ditambahkan dengan kuasa yang dilesapkan oleh R2 dan tambah kuasa yang dilesapkan oleh R3. PT sama dengan PR1 tambah PR2 dan tambah PR3. Okey, untuk mengira penyelesaian masalah bagi litar selari, ini adalah litarnya. Kita perlu mengira total resistance, rintangan jumlah, arus jumlah, arus yang mengalir pada setiap litar dan kuasa yang dilesapkan oleh R1. Okey. Okey. R total 1 dibahagikan dengan R total sama dengan 1 bahagi dengan R1 tambah 1 bahagi dengan R2 tambah 1 bahagi dengan R3. Okay, di mana data yang diberi voltage source adalah 6 volt, R1 4 ohm, R2 30 ohm dan R3 adalah 20 ohm sama dengan 1 bahagikan dengan 4 tambah 1 bahagi dengan 30 tambah 1 bahagi dengan 20 sama dengan 1 per 3 sama dengan 3 ohm. Okay. I total sama dengan V source bahagi dengan R total sama dengan 6 volt dibahagikan dengan 3 ohm sama dengan 2 ampere. Okey, untuk mengira rintangan merentasi R1, I R1 sama dengan V R1 dibahagikan dengan R1 sama dengan 6 volt, 6 volt dibahagi dengan 4 ohm sama dengan 1.5 ampere. Okey, arus yang merentasi R2, I R2 sama dengan V R2 dibahagikan dengan R2 sama dengan 6 volt bahagi dengan 4 30 ohm sama dengan 0.2 ampere. I 3 sama dengan V R 3 bahagi dengan R 3 sama dengan 6 volt dibahagikan dengan 20 ohm sama dengan 0.3 ampere. Okey, dan yang terakhir untuk mengira kuasa yang dilesapkan oleh R1, P R1 sama dengan I R1 didarabkan dengan V R1 sama dengan 1.5 ampere didarabkan dengan 6 volt sama dengan 9 watt. Okey. Okey, satu lagi kaedah penyelesaian masalah pelitar siri itu dengan kaedah pembahagi litar pembahagi arus. Okey, litar pembahagi arus. Litar pembahagi arus. Okey, ya, kita tunggu sikit lagi. Thank you.
liter pembahagi arus, di mana untuk mendapatkan arus R1 sama dengan VS dibahagikan dengan R1, okay, sama dengan IT darab dengan RT dibahagikan dengan R1 sama dengan IT darab dengan R1 darab dengan R2 bahagi dengan R1 tambah dengan R2 bahagi dengan R1. Okey, bagaimana kita akan peroleh IR1 sama dengan IT arus jumlah didarabkan dengan R2 bahagikan dengan R1 tambah dengan R2 dan untuk dapatkan IR2 sama dengan IT darab dengan R1 bahagi dengan R1 tambah dengan R2. Okey, nah, itu dia punya equation dia lah, dia punya rumus dia. Jadi untuk penyelesaian masalah, okay, berdasarkan kepada liter, kita akan kira arus cabang bagi R1 dan R2. Di mana penyelesaiannya adalah, okay, data yang diberi IT sama dengan 0.3 ampere, R1 sama dengan 30 ohm, R2 sama dengan 20 ohm. Okay. IR1 sama dengan R2 bagi dengan R1 tambah dengan R2 darab dengan I total arus jumlah sama dengan 20 20 tambah dengan 30 darab dengan 0.3 ampere sama dengan 0.12 ampere. Okey, kita dapatkan IR2 sama dengan R1 bahagi dengan R1 tambah dengan R2 darab dengan I total sama dengan 30 bahagi dengan 20 tambah 30 darab dengan 0.3 sama dengan 0.18 ampere. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, berikut adalah penyelesaian bagi bagi litar siri dan selari. Okey. Ha, ini adalah litarnya. Okey. Kita rujuk pada hasil pengiraan ni dah lah. Okey, data yang diberi, okay, VS sama dengan 50 volt, R1 sama dengan 20 ohm, R2 sama dengan 60 ohm, R3 sama dengan 30 ohm dan R4 sama dengan 40 ohm. Jadi penyelesaiannya, kita permudahkan liter seperti ini dan kita lukis, kita dapat seperti inilah untuk dapatkan nilai R1, di mana R1 sama dengan R3 tambah dengan R4, 30 tambah dengan 40 ohm, kita dapat 70 ohm. Kemudian kita permudahkan lagi liter tersebut
Jadi liter RT2, di mana RT2 adalah R2 darab dengan RT1 dibahagi dengan R2 tambah dengan RT1. 60 darab 70 bahagi dengan 60 tambah 70, kita dapat RT2 bersama dengan 32.307 ohm. Nah, R total, rintangan jumlah bagi liter tersebut adalah RT sama dengan R1 tambah dengan RT2, di mana 20 ohm tambah dengan 32.307, kita dapat 52.307 bagi jumlah rintangan jumlah liter tersebut. Okey, bagi untuk dapatkan arus total, arus jumlah VS dibahagikan dengan R total sama dengan 50 volt dibahagi dengan 52.307, kita dapat 0.956 ampere. Untuk dapatkan yang C, dapatkan V voltan merentasi R1 dan merentasi R3. Okey. Disebabkan R1 dia sesiri dengan bersesiri dengan voltan punca, arus yang mengalir pada R1 adalah arus total lah. I total darab dengan R1 sama dengan 19.12 volt. Manakala untuk mendapatkan nilai VR3, kita terpaksa melalui satu step lagi sebelum mendapatkan nilai VR3. VAB bersamaan dengan voltan source ditolak dengan voltan VR1. Mana dia? 50 volt ditolak dengan 19.12. Kita dapat voltan VAB bersamaan dengan 30.88. Sebelum untuk dapatkan VR3, kita kena dapatkan dulu I2. I2 sama dengan VAB dan dibahagi dengan RT1. Di sini I2, di sini I1. Okey, VAB dibahagi dengan RT1 30.88 bahagi dengan 70 ohm sama dengan 0.441 ampere. Okey. Baru kita boleh kira VR3. VR3 sama dengan I2 darab dengan R3, 0.441 darab dengan 30 ohm, kita dapat 13.24. Jadi VR3 sama dengan 13.24. Okey. Untuk step D, mendapatkan kuasa lesapan pada R2 dan pada R4. PR2, kita ambil VAB, kuasa 2 dibahagikan dengan R2 sama dengan 30.88, kuasa 2 dibahagikan dengan 60 sama dengan 15.892. Manakala pada P, kuasa yang dilesapkan oleh R4, kita gunakan I2. I2 kuasa 2 darabkan dengan R4 sama dengan 7.779 watt. Dan akhir E, kita nak dapatkan kuasa jumlah yang dilesapkan oleh liter. Kita guna PT equal to VS time IT, 50 volt darab dengan 0.956 ampere sama dengan 52.301 watt. Okay, tamat untuk liter siri, liter selari dan liter siri selari. Terima kasih. Okay, untuk subtopik terakhir, kita akan melihat hukum Kirchhoff. Di mana hukum Kirchhoff ni terdapat dua hukum, iaitu yang pertama hukum Kirchhoff arus, Kirchhoff current law, state the algebraic sum of the current entering at a node and any junction of wires equal the sum of the current leaving that node. Okay, contoh dia. I1, I2, I3. Di mana I1 sama dengan I2 tambah dengan I3. Ataupun I1 tolak dengan I2 tolak dengan I3 sama dengan kosong. Okey, untuk contoh berikutnya,
kita akan cari berapa jumlah air tiga berdasarkan pada permasalahan yang diberi. Okay. Solutionnya. Okay. Current entering. Entering. Node. I1 sama dengan 2 ampere. I2 sama dengan 4 ampere. I4 sama dengan 3 ampere. Manakala current leaving node sama dengan I3 tak diketahui, I5 sama dengan 5 ampere. 5 ampere. Okay. Dengan menggunakan Kirchhoff current law, I1 tambah dengan I2 tambah dengan I4 tambah dengan I6 sama dengan I3 tambah dengan I5. Okay. Sebab itu I3 sama dengan I1 tambah dengan I2 tambah dengan I3 tambah dengan I4 tambah dengan I6 tolak dengan I5 sama dengan 2 tambah 4 tambah 3 tambah 6 tolak 5 sama dengan 8 ampere. Sebab itu I3 sama dengan 8 ampere. Okay. Kirchhoff voltage law. Definition. Kirchhoff voltage law states that the algebraic sum of voltage source and voltage drop in a circuit is zero, or the sum of voltage drop is equal to the total voltage source. Vs equal to VR1. Vs minus VR1 minus VR2 minus VR3 equal to 0. Vs equal to VR1 plus VR2 plus VR3. Okay, refer the figure. Calculate the source voltage, the voltage source of Vs. Okay. Vs equal to VR1 plus VR2 plus VR3. Okay. Sama dengan 4 volt plus 8 volt tambah dengan 6 volt sama dengan 18 volt. Okay, selesai masalah. Okay, untuk liter berikutnya kita akan mengira arus cabang I1, I2 dan cabang I3 dan B kuasa lesapan dalam liter. Ini penyelesaiannya. Mengikut Kirchhoff current law, arus yang masuk pada titik A sama dengan arus yang meninggalkan pada titik A. Okay, current leaving node A. I1 tambah dengan I2 sama dengan I3. Okay, I1 tambah dengan I2 sama dengan I3. Okay, Kirchhoff voltage law, loop 1, VR1 tambah VR3 tolak dengan V1 sama dengan kosong. VR1 tambah VR3 sama dengan V1. Okay, manakala loop yang kedua, VR2 tambah VR3 tolak dengan V2
V2 sama dengan kosong. VR2 tambah VR3 sama dengan V2. Ini bagi samaan ketiga. Okey. Selepas kita mudahkan lagi. Okey. R1 tambah dengan I3 darab dengan R3 sama dengan V1. I2 darab dengan R2 tambah dengan I3 darab dengan R3 sama dengan V2. Okay, ini persamaan 4, ini persamaan 5. Okay, kita substitute lagi I3 sama dengan I1 tambah I2 ke dalam persamaan 4 dan 5. Okay, I1 darab dengan R1 tambah dengan I1 tambah dengan I2 sedarab dengan R3 sama dengan V1. Ini persamaan 6. Okay. I2 sedarab dengan R2 tambah dengan I1 tambah dengan I2 sedarab dengan R3 sama dengan V2 persamaan 7. I1 darab dengan R1 tambah dengan R3 tambah dengan I2 darab dengan R3 sama dengan V1 persamaan 8. I2 darab dengan R2 tambah R3 tambah dengan I1 darab dengan R3 sama dengan V2 9. Okay, kita substitute lagi R1 sama dengan 6, R2 sama dengan 12 dan R3 sama dengan 4 ke dalam persamaan 8 dan 9. Okay, 10 I1 tambah dengan 4 I2 sama dengan 36 persamaan 10. 4 I1 tambah dengan 16 I2 sama dengan 72 11. Data ini juga nanti kita akan gunakan data yang sama untuk penyelesaian masalah dengan menggunakan kaedah metrik. Jadi kita selesaikan dulu dengan kaedah penggunaan persamaan serentak. Okey. Kita selesaikan persamaan 10 dan persamaan 11. Kita masukkan data 40 I1 tambah dengan 16 I2 sama dengan 144 persamaan 12. Okay, 4 I1 tambah dengan 16 I2 sama dengan 72. Okay. 36 I1 sama dengan 72 sama dengan I1 sama dengan 72 bahagi dengan 36 sama dengan 2 ampere.
Okay, kita substitute lagi air 1 sama dengan 2 ampere dalam persamaan 11. Okey, 4 air 1 tambah dengan 16 air 2 sama dengan 72. Okey, 4 darab 2, gantikan air 1 dengan 2 tambah dengan 16 air 2 sama dengan 72. Okey, 16 air 2 sama dengan 72, 8 sama dengan air 2 64 bagi dengan 16 sama dengan 4 ampere. Okey. Dengan itu selesaikan air 3 sama dengan air 1 tambah air 2 sama dengan 2 ampere tambah dengan 4 ampere. Jadi sama dengan 6 ampere. Okey. Power dissipation PR1 sama dengan I1 pasal 2 R1 sama dengan 2 pasal 2 darab dengan 6 sama dengan 24 watt. PR2 kuasa yang dilesapkan oleh R2 I2 darab dengan R2 sama dengan 4 darab dengan 12 sama dengan 192 watt. PR3 sama dengan I3 square darab dengan R3 sama dengan 6 darab dengan 4 sama dengan 144 watt. Total power dissipation PT, kuasa yang dilesapkan oleh liter sama dengan PR1 tambah PR2 PR3 sama dengan 24 watt tambah 192 watt tambah dengan 144 watt sama dengan 360 watt. Okey. Untuk penyelesaian masalah yang berikutnya, kita guna balik data daripada meter tadi, meter yang sebelum tu dengan kaedah matrix. Kita masukkan dia data 10 4 untuk air 1 kemudian 4 16 ni air 1 air 2 36 sama dengan 36 72. Okey. Kita cari dia punya determinan dia. 10 4 4 16 sama dengan 10 darab dengan 16 tolak dengan 4 darab 4 sama dengan 144. Okey, yang ini. Okey, kemudian kita masuk data lagi 36 4 untuk dapatkan I1 pun 4 72 16. Okey, ni I1 lah sama dengan
dibahagikan dengan terminal ini 144 sama dengan 36 darab dengan 16 tolak dengan 72 tolak darab 4 dibahagikan dengan 144 sama dengan 576 tolak dengan 288 144 sama dengan 2 ampere. Okey. Ya, untuk dapatkan I2 sama dengan 10 36 4 72 bahagikan dengan determinan tadi, okay, sama dengan 10 darab dengan 72 tolak dengan 4 darab dengan 36 bahagi dengan 144 sama dengan 720 tolak dengan 144 bahagi dengan 144 sama dengan 4 ampere. Jadi I3 sama dengan I2 tambah dengan I1 sama dengan 4 ampere tambah dengan 2 ampere sama dengan 6 ampere. Jadi kita masalah